Faqad ruya an Ibnu Umar annahu qala udiya li rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'su syatin. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya berkata Ibnu Umar, udiya telah dihadiahkan li rajulin kepada seorang laki-laki min ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ra'su syatin, hulu domba. Seorang sahabat dipasihan hulu domba. Mun urang keur butuh ieu teh eueuna naon di imah teh aya hulu domba nu ngirim, kira-kira da rek dikirimkeun deui ka batur moal. Heulaan anu kuring ge butuh. Leres teu? Urang keur butuh beas. Pek teh nu ngirim beas. Aya nu ngirim? Kira-kira eta beas anu dikirimkeun ka urang bari urang butuh rek dibikeun ka batur moal. Heulaan da kuring ge butuh. Eta mah urang. Sahabat mah lain kitu. Sahabat Ansar mah sanes kitu. Begitu dikirim apa? Kepala kambing dan beliau membutuhkan tentunya. Maka faqala inna akhi fulanan wa iyalu ahwaju ila hadza minna. Sampai itu yang dikirim ngomong, itu sahabat yang dikirim kepada orang yang ngirim, yang cekurang mekil dulur kuring di ditu kula wargana ngabutuhkeun ieu hulu domba, kirimkeun ka ditu padahal dia itu butuh sebetulnya. Nah ini isar namanya, hese eta teh walah nya, lamun teu riadah mujahadah merangan nafsu mah hese, seperti itu mereka barahan hatena teh nya, tidak ada rasa tamak terhadap urusan dunia. Sehingga dikirimkan kepada mereka. Falam yajal yub'atsu bi wahidun ila akhar hatta tadawwal hasab'atu abyatin summa adat ilal awal. Masyaallah. Itu sahabat Ansar ketika dikirim kepala apa? Kambing, sedangkan dia butuh, coba kirimkan kepada saudara saya yang di sana, dia sedang membutuhkan ini. Lalu dikirimkan kepada orang yang ia tunjuk. Orang yang ia tunjuk ngomong lagi, coba saudara saya yang di sana mungkin dia lebih butuh. Sampai kembali lagi kepada yang awal. Tapi kebalik deui eta domba teh, hulu domba teh kana kahiji teh aduh. Masya Allah. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Berehan eueuh kopet. Tidak ada rasa tamak cinta kepada dunia, tidak ada. Itulah akhlak para sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Sehingga diturunkan ini ayat, fanazalat hadhil ayah, maka turun ini ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masyaallah, mudah-mudahnya singkat tepaan akhlakna sahabat Ansar, singkat tepaan akhlakna sahabat Muhajirin, singkat tepaan akhlakna jalmi-jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.